Caixa. Pentingnya adalah kesetiaan, keyakinan, tanpa ada rasa ragu-ragu. Awajibtum an ja'akum min rabbikum zikrum. Tidakkah kamu merasa heran? Adakah kamu merasa heran dan ragu-ragu? Datangnya kepada kamu pengajaran, nasihat daripada Tuhan kamu melalui seorang lelaki daripada golongan kamu sendiri. Tanpa sebarang was-was dan juga tidak ada sedikit pun rasa syak dan wangsaka. Untuk memberi peringatan supaya kamu berwalitat taku, supaya kita bertakwa. Wala'allakum turhamu. Supaya kita bertakwa dan juga supaya kita memperolehi rahmat. Memperoleh rahmat dari Allah SWT. Jemaah semua kena ingat, dalam kita berdakwah, kerja-kerja agama ini, kerja-kerja melakukan amal ibadah ini, bukan sekadar untuk diri kita sendiri sahaja. Malahan juga bukan untuk setakat anak-anak dan istri-istri kita juga. Kita harus kembangin keluar. Kita mesti juga sampaikan kepada jiran-jiran tetangga, kepada masyarakat di luar. Ingat, para jemaah sekian ada satu peranan yang besar. Ada amanah yang besar yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT bersaksikan Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelamatkan saudara-saudara kita di luar seagama dengan kita, yang tidak berpegang akidah seperti mana kita pegang, yang tidak mempunyai kepahaman seperti mana kita faham, yang tidak mengamalkan amalan-amalan melalui saluran dan jalan yang ditentukan oleh Allah SWT. Ini adalah peranan dan tanggung jawab para jemaah. Janji Allah
kepada hambanya yang memainkan peran ini, memegang tanggungjawab ini, ke hambanya akan dikurniakan anugerah yang besar. Akan dijanjikan ganjaran yang sangat besar. Seperti mana firman-Nya dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyampaikan, yaitu berdakwah kepada perkara-perkara yang baik, supaya melakukan perkara-perkara yang baik, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang mendatangkan dosa, perkara-perkara yang dituntut, tidak dituntut oleh Islam. Wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu, mereka ini adalah orang-orang yang mendapat kejayaan. Ini janji Allah. Janji yang tidak pernah mungkir dan tidak akan mungkin mungkir. Para jemaah kena ingat, di sini kita berkumpul adalah untuk membersihkan diri, memproses membersihkan diri melalui amalan taubat. Amalan ini kita lakukan adalah untuk meletakkan kita, ataupun supaya kita diangkat ke makam yang lebih tinggi, ke makam yang lebih mulia. Itulah zikir kita yang kita sebut kasyaf-kasyaf. Dan kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makam para jemaah sekalian insyaallah akan dinaikkan ke makam yang lebih tinggi. Maka di makam itu para jemaah sekalian akan mampu berkasyaf insyaallah.